aku pergi ke sana dan ada bom yang meledak. Dan juga ada zombie di mana-mana. Itu sangat menarik. Tapi aku punya peluncur granat. Bam, bam, bam. Ups, Cupa Cupsnya langsung mengenai sang ayah. Oh, video game? Itu sangat seru. Ayo, ayo, ayo. Ups, aku tidak sengaja. Permen lollipop ini lagi. Ini terus terjadi sepanjang hari. Satu lagi, ayah sudah muak. Sudah cukup, bisa-bisa aku meledak. Oh, aku punya ide. Akan kuikat lollipopnya ke balon. Ini sangat pintar. Anak itu menjatuhkan lollipopnya dan... Wow, itu tidak jatuh. Itu lebih baik. Di mana berita olahraganya? Ayah membiarkan pintunya terbuka. Oh tidak, angin meniup balonnya keluar dari jendela dengan permen lollipop. Lollipopku, tidak, tunggu. Sayang, lihat, ini aplikasi menari. Bagaimana kalau rekam video di mana kau menari sambil bersih-bersih? Ide yang bagus. Bola disco, mesin kabut, dan lampu sorot siap untuk digunakan. Kamera, lampu, action! Wow, ayahku benar-benar keren. Oh iya, ibu selalu tahu kalau ayah Neil ditakdirkan untuk menjadi penari. Penyedot debu membuktikan itu. Ayah bisa, aku juga bisa. Putranya meniru semua yang dilakukan ayahnya. Dan spons membuatnya menjadi superstar. Aku akan mencuci piring. Bagus. Wow, dia mencuci semua piringnya. Itu berhasil. Anak itu sedang mengamuk lagi. Oh tidak, aku tidak bisa menangani ini. Dan lagi. Apakah dia bisa tenang? Dan lagi. Sepanjang hari. Orang tua benar-benar stres. Kita harus lakukan sesuatu, tapi apa? Ini idenya. Papan reklame manusia adalah cara bagus menghidupkan bisnis dan menarik perhatian. Jangan berhenti, sayang. Ini bisa untuk melunasi hutang kita. Aku hampir mengalahkan level ini. Sayang, ayo jalan-jalan. Jangan sekarang, Bu. Kalau tidak disimpan, aku harus mulai dari awal. Kan camilannya sebelum jalan-jalan. Ini enak. Iya, sepertinya aku sangat lapar. Kuenya kemana lagi? Nanti saja aku cari tahu. Kita jadi jalan-jalan atau tidak? Oh, begitu ya. Aku harus cari cara yang lain. Tidak ada anak yang akan menolak permen. Aku tinggal mengaturnya dengan benar. Ibu membawakan sesuatu. Permen karet, ada lagi. Oh, masih banyak lagi. Banyak sekali permennya. Ini semua milikku. Jejak permen membawanya keluar. Ibu sangat senang. Akhirnya dia bisa bawa anaknya keluar. Dan anak itu senang karena dia mendapatkan banyak permen. Sayang, ibu bawakan susu. Kau mau? Tidak, aku hanya mau bermain. Bagaimana kalau kue kering? Tidak. Baiklah, ibu akan memanggil ayah. Ayo, sedikit lagi. Letakkan TV-nya di sini. Iya. Kue kering. Itu untuk anak kita. Tidak tahu terima kasih. Sayang, tontonlah. Dari sini susu berasal. Sapi. Sapi makan rumput, petani memeras susu, dan kita dapat susu. Ayo menjadi petani. Ibu tuang susu ke sarung tangan. Anggap ini sapinya. Kau menjadi petani. Cobalah perah susunya. Baiklah. Apakah itu menyenangkan? Iya. Sekarang minum susunya. Yummy. Ini enak. Ayo, Tos. Trik ibu berhasil. Bangun tidur sangat sulit.
dan menggosok gigi sebelum benar-benar bangun adalah hal yang mustahil. Apa? Tidak mungkin, tidak. Lagi, aku benci pasta gigi ini. Sekarang ibu sudah bangun. Apakah ini pasta gigi? Baiklah, aku tahu cara memperbaikinya. Gunakan kertas perkamen dan masukkan ke freezer. Dia akan suka. Apa ini? Permen karet? Wow, keren! Selamat tinggal, sikat gigi. Anak itu tidak mau membantu membersihkan. Sayang, kau tidak mau bersih-bersih? Ayah punya ide. Ayah akan segera kembali. Pegang korannya. Ini adalah detektor logam untuk menemukan harta karun. Ini adalah peta bajak laut. Ini akan membantumu. Ayo cari. Kau akan butuh headphone. Bagaimana menghubungkan penyedot debu dengan detektor logam? Selotip. Siap? Mulai! Anak itu menyedot debu sekeras mungkin, sementara ayah membuat suara detektor logam. Aku menemukannya. Ayo kita lihat. Sebuah koin. Ini coklat. Wow. Luar biasa. Taruh di dalam peti. Nikmati perburuan harta karunnya. Pikir ayah sangat pintar. Tidak mau lagi bersih-bersih. Di mana harta karunku? Semua koin ini milikku. Apa? Bagaimana bersih-bersihnya? Rencana besarku gagal. Mencuci piring? Aku tidak suka. Aku lebih suka bermain ponsel. Setiap anak melakukan ini. Tapi ayahnya tidak senang. Tidak ada ponsel sampai kau selesai mencuci piring. Ubah kata sandi Wi-Fi. Selesai. Ambil ponselmu. Tapi ayah, bagaimana aku bisa bermain? Ayah akan tulis kata sandi baru di piring. Jangan mengintip. Kau akan lihat setelah kau cuci semua piringnya. Ayo, mulai! Aku tidak mau mencuci piring. Di mana kata sandinya? Oh, ini dia. Aku bisa online lagi. Bagus! Sayuran untuk makan siang. Ini sangat sehat. Cobalah. Aku tidak lapar, Bu. Kau kan belum mencobanya. Aku tidak mau, Bu. Baiklah. Sekarang ibu akan gunakan trik. Sayang, kau mau makanan penutup? Ini es krim rasa baru. Cobalah. Wow, ini enak. Aku suka, Bu. Triknya berhasil. Dia makan semua sayurannya. Suka video baru kami? Tulis di kolom komentar trik yang kalian tahu dalam mengasuh anak. Dan semuanya, berlangganan saluran kami, sukai video ini dan klik belnya.
Jangan lewatkan video baru yang lucu dari Wahoo!